Hari ini Selasa 20 Maret 2018 pukul 8 waktu Indonesia Barat dilaksanakan pelantikan pejabat fungsional lingkup Badan Litbang Pertanian sebanyak 61 orang. Usai pembacaan sumpah jabatan, dilaksanakan penandatanganan naskah oleh seluruh peserta. Berdiri di antara peserta adalah Kuntoro Boga Andri, Sarjana Pertanian, Master of Agriculture PhD, yang juga diangkat sebagai ahli peneliti utama termuda. Dalam sejarah karir fungsional Kuntoro Boga, merupakan ahli peneliti utama termuda, sekaligus telah menampakkan karir struktural di usia yang masih muda. Dalam sambutannya, Kepala Badan Litbang Pertanian menginginkan agar para peserta menghayati isu sumpah dan fakta integritas yang telah dibaca bersama. Jika sumpah dihayati dan dijalani dengan keikhlasan, maka dapat berkaya dan hasilnya dapat digunakan oleh petani. Dengan sumpah tersebut, ada janji untuk memberikan makna terbaik untuk masyarakat luas. Setelah dilantik, agar ucapkan syukur dan camkan untuk bisa memberikan teknologi yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sejauh mana yang Anda tulis yang mengantar Anda peneliti utama peneliti pertama dan Mas Denisi yang bisa dimanfaatkan oleh Pak? Itu saja, sejauh mana. Jangan sampai saudara pensiun tidak meninggalkan sesuatu teknologi yang dimanfaatkan oleh petani secara ekonomi. Jangan hanya meninggalkan setumpuk tulisan yang tidak memiliki makna substansi dan tidak memiliki makna spiritual sesuai dengan sumpah saudara sebagai seorang peneliti dan teknisi. Jayalah pertanian Indonesia.